Jadi seperti ini ya guys ya hasilnya. Jadi ini spek lodres guys. Jadi ini spek lodres. Ini saya bubut 13,5 derajat ya, yang mintanya 13,5 derajat. Terus ini nansiaran nanti. Siripnya di babat habis ya, diherangin. Terus ininya nih, ininya di babat ya, 1,5 mili nih. Jadi kegunaan ini di pondokin itu katanya biar pas turun gasnya itu langsung cepet gitu ya katanya sih. Nah, jadi untuk kalau standaran sih baiknya jangan di seperti ini ya. Katanya sih berisik guys. Saya sharing dengan mekanik, jadi seperti itu ya guys ya. Nah, jadi ini juga pasti akan di apa? Akan dibabat lagi ya, dialurkan lagi ini sampai bisa lolernya ke atas ya. Nah, jadi ini spek lodres 150 cc, 155. Ini punyanya KZL, itunya KPY. Jadi ini saya kecilin sedikit ya, kecilin beda 1 mili katanya. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Ini spek lodres yang mintanya bubut 13,5 derajat, siripnya di herang, di babat, di langin. Terus ini rumah lolernya di pris ya 1,5 mili. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Modifikasi nansiaran teh puli rumah roller bit ya, spek lodres. Cukup seperti itu video dari saya. Jika kalian suka dengan video saya, yang belum subscribe, subscribe guys. Yang belum subscribe, subscribe, pantau terus, like, comment, share lah, pokoknya mah gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.